A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur Allah mempertemukan kembali dalam serangkaian ibadah salat zuhur, dan kita lanjutkan dengan zikir salat sunnah. Kemudian kita lanjut dengan kajian singkat. Kita masih melanjutkan tauhid asma wa sifat, masih bicara tentang Allah qadir wal muqtadir. Kita masih melanjutkan bicara tentang qadar Allah. Rasulullah SAW di hadis riwayat Tirmidzi beliau menyatakan, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala ma aktub qala uktubil qitaro ma kana wa ma huwa kain ilal abad. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah kolam, pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Jadi hadis ini menyatakan, pertama Allah menciptakan pena sebelum Allah menciptakan yang lain, sebelum Allah menciptakan alam dan seisinya, sebelum Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian pena itu diperintahkan untuk menulis segalanya, apa saja dan kejadian apa saja, proses apa saja, mulai dari saat itu sampai hari kiamat. Penanya Allah itu menulis macam-macam, menulis tentang manusia, tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang dunia, tentang air, tentang nasib, dan sebagainya, dan sebagainya. Jamaah sekalian, manusia tidak tahu secara persis apa tulisan penanya Allah. Kalau belum terjadi, tidak tahu. Manusia itu taunya kalau sudah terjadi. Karena Allah SWT memang memerintahkan pena untuk membuat skenario kehidupan alam semesta dan seisinya. Semua-semua tidak lepas dari tulisan penanya Allah itu. Nah, inilah jamaah sekalian, kajian iman kepada qadar. Qadar itu ketentuan Allah. Qadar itu ukuran yang ditentukan Allah. Kalau ingin mengkaji qadar, itu ada beberapa hal yang harus kita sadari, kita yakini, kita pelajari. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?
Ya, jadi ayat ini menegaskan innallaha, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui ma fil samai, apa-apa yang di langit, wal ardi, dan apa-apa yang di bumi. Jadi semua Allah tahu, yang gaib, yang nyata, semua Allah tahu. Inna dzalika fi kitab, artinya seperti itu. Pengetahuan-pengetahuan, semua pengetahuan yang diketahui Allah itu sudah ada di kitab Lauh Mahfudz yang sudah ditulis oleh penanya Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya seperti itu mudah bagi Allah. Jadi ini yang pertama. Iman pada qadar dengan ilmu. Semua ilmu sumber dari Allah, miliknya Allah. Yang kedua, apa yang dibenan kitabah, yaitu tulisan. Yang tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Tulisannya, penanya Allah. Di satu ayat 22 surah Al-Hadid. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Allah, yaitu Lauh Mahfudz. Lauhun itu lembaran, mahfudz yang terjaga. Lembaran-lembaran yang terjaga. Sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum menciptakan musibah, tentang musibah sudah ditulis Allah. Termasuk musibah gempa di Turki yang kemarin itu di kitabnya Allah sudah tertulis. Hanya manusia tahu tulisannya Allah itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, belum tahu. Ini rahasia milik Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi poin yang kedua adalah tulisannya, penanya Allah, yang sudah ditulis. Manusia tidak tahu kalau belum terjadi. Kemudian yang ketiga, nanti tentang musibah ini bisa dilanjut ayat berikutnya ya, ayat 23 Al-Hadid ya. Jadi kami jelaskan yang demikian itu, bahwa semua itu sudah ditulis, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Kalau tidak sesuai harapan, gak usah berduka cita, wong itu sudah ada tulisannya. Sebaliknya, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kita mendapatkan sesuai harapan, sesuai cita-cita, enggak usah terlalu gembira. Umada itu juga sudah ditulis Allah. Jadi enggak usah lebih dalam kesedihan, lebih dalam kebahagiaan. Yang nomor tiga, kita harus perhatikan ketika mengkaji qadar adalah masyiah. Masyiah itu kehendak Allah. Jadi apa saja ini memang tidak lepas dari kehendak Allah. Kita harus kita yakini, karena semua alam ini dan semua isinya diciptakan Allah. Apapun bentuknya, apapun prosesnya, semua dalam kehendaknya Allah. Yang terakhir, al-khalq, penciptaan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa wala kulli syai'i wakila. Dan Allah itu dialah memelihara segala sesuatu. Ciptakan segalanya, memelihara segalanya, itulah Allah. Jadi apapun yang ada di alam ini, ya, apalagi yang sudah kenyataan, itu semua hakikatnya buatan Allah. Walaupun kita tahu yang namanya baju celana buatan tukang jahit, kita tahu semua. Tapi otaknya tukang jahit, tangannya tukang jahit, kakinya tukang jahit, telinganya tukang jahit, semua ciptaannya Allah. Kita tahu gedung itu yang bangun ahli teknik, tukang batu, tukang kayu, tukang kaca, tukang listrik, yang bangun mereka. Tapi otaknya para tukang itu otaknya yang buat Allah. Matanya, tangannya yang buat Allah. Jadi hakikatnya semua ini ciptaannya Allah. Yang paling akhir jamaah sekalian, ya, ketika kita mengkaji qada qadar, kita jangan salah paham dengan
dua hal namanya takdir dan ikhtiar. Sering-sering dipertentangkan, takdir itu urusannya Allah, manusia enggak bisa apa-apa. Kemudian kalau ikhtiar itu manusia yang berbuat. Tapi ada orang yang meyakini ketika manusia berbuat enggak ada urusan sama Allah. Itu pandangan yang salah. Jadi jangan dibuat kotak, takdir kotaknya Allah, ikhtiar kotaknya manusia. Ya. Jangan dibuat seperti itu, kotaknya dua, kotaknya itu kita buat satu. Kotaknya Allah itu taufik, takdir. Sehingga ikhtiar manusia itu menjadi bagian dari takdirnya Allah. Manusia itu bisa berikhtiar dengan mata melihat, dengan kaki berjalan berlari, dengan otak berpikir, dengan tangan mengambil dan sebagainya, semua-semua Allah yang menentukan bagian tubuh manusia itu, tugas manusia itu. Maka kalau toh manusia itu bisa berikhtiar, kemampuan manusia berikhtiar itu karena dimampukan oleh Allah. Yang membuat manusia bisa berikhtiar sesungguhnya Allah, bukan diri kita. Bukan diri kita. Kita itu seperti yang pernah saya sampaikan, ya, menungso urip kuwi sadrema ngelakoni kadya wayang ana dalange. Kita manusia terhadap Allah itu seperti wayang kulit yang enggak bisa apa-apa, tergantung dalang. Dalang kita adalah Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.